I just want you be mine, just to be the one, you're mine. Alright, you're mine. Ini lagu yang romance banget ya. Aku waktu itu bikin berdua sama Iki, inget banget di studio. Kita berdua kayak, kita seperti biasa, aku pasti sama dia nyuruh orang. Karena kita, aku bisa main piano, dia bisa main gitar, tapi kita bisanya yang dasar-dasar ya. Bukan yang kayak gojreng itu enggak. Kayak Isyana gitu, gak bisa yang kayak wuuuh gitu, gak bisa. Jadi kayak cuman chord-chord aja, tapi karena kita takut salah, biasanya kita minta orang buat mainin chord-chordnya. Kayak biasa aku bikin lagu Kisah Sempurna, aku biasanya ada Mas Kito namanya, aku suruh bikin chordnya. Nanti aku cari notasinya, pada saat itu juga kayak gitu. Akhirnya kita berdua tukar pikiran, akhirnya aku cari bridge-nya enak kayak gini, enaknya kayak gini gitu. Nah, Your Mind ini tercipta karena adanya pada saat itu project film aku sama dia. Dan disuruh bikin soundtrack. Terus Your Mind ini juga kayak menceritakan tentang seseorang yang ingin satu sama lain, ingin memiliki dan terus sama-sama gitu. By the way, itu juga lagu pertama aku sama Iki.